Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Rapat gabungan pembahasan besaran tarif moda raya terpadu atau MRT dan lintas raya terpadu atau LRT memutuskan tarif rata-rata moda raya terpadu atau MRT Jakarta dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,7 km sebesar Rp8.500. Sementara tarif LRT diputuskan sebesar Rp5.000. Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dihadiri oleh Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta, beserta fraksi yang ada di DPRD, beserta seluruh instansi terkait. Di antaranya jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta Direktur Utama PT MRT, William Syah Bandar. Telah menetapkan tarif MRT Jakarta dari Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia dengan nilai rata-rata Rp8.500 dan LRT Jakarta sebesar Rp5.000. Namun, ada minimal dana yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau disebut boarding fee sebesar Rp1.500. Jadi, perhitungannya tarif per kilometer dikalikan dengan jarak tempuh, lalu hasilnya ditambah dengan boarding fee. Nanti tabelnya dari halte ke halte kan berubah lagi. Kalau kemarin kan 1.000 ya, sekarang mungkin berubah. Nah, di sini yang penting saya buat satu putusan dulu dan kami akan rapat lagi dengan MRT, dengan Deputy Ekonomi ya, untuk per tabelnya gitu. Ya kita berjalan dan hari ini harus putus. Itu aja kok. Saya rasa enggak, Mbak ya. Kan per salternya cuma tinggal dihitung nih. Kalau kemarin kan 3.000 masuk 1.000 sampai lah 14.000 gitu kan. Nah, ini mungkin lebih murah lagi, kan nggak dipukul rata antara Lebak Bulus sampai ke HI gitu. Nah, ini kan halte per haltenya MRT berbeda. Sebelumnya usulan dari Pemprov DKI tarif sebesar Rp10.000 per 10 km dengan komposisi boarding fee ditambah unit price per kilometer dikalikan jarak. Sementara dengan putusan tersebut, pihak Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan tabel terbaru untuk segera disosialisasikan. Hari ini kita mau berlapor dulu ke Pak Gubernur ya, dan nanti akan dieksekusi oleh teman-teman MRT untuk dibuat tabelnya. Ya. Tadi sudah kita tawarkan ya, ada opsi diskon dan sebagainya, tapi mereka rupanya ingin perhitungannya lebih konkret ya, jadi 8.500 rata-rata. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta berharap tarif yang telah ditetapkan dapat dieksekusi oleh pihak MRT. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan.